Aduh, kenyang banget ya. Iya nih, kenyang banget. Gimana kalau sisa makanannya dibungkus aja buat anjing kita di rumah? Benar juga kata kamu. Mbak, iya kak. Bungkus makanan ini ya kak, buat anjing saya di rumah. Oh, baik kak. Kak, itu makanannya nggak habis ya? Boleh buat aku aja nggak? Nggak bisa, ini buat anjing aku. Aku beneran lapar kak, aku udah 2 hari nggak makan. Buat aku aja ya kak. Tapi anjing aku juga lapar, gimana dong? Kalau gitu... Aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Pergi, pergi. Kak, saya mau bayar ya. Totalnya 200 ribu kak. Loh, kok 500 ribu kak? Sisanya, kalau aku punya makanan buat kalian tadi ya. Kan nggak mesti dia makan makanan juga. Iya kan kak? Terima kasih ya. Tapi kan tadi perempuan tadi gak terlihat susah kak. Kemungkinan sih dia kabur dari rumah. Biar dia merasakan susahnya hidup mandiri. Nanti bilangin aja kamu yang terakhir ya.